Okay guys, tengok guys. Betapa jamnya di Kota Morudo ini guys. Siapa pihak yang bertanggungjawab ini guys? Di mana YB? Di mana ahli parlimen guys? Guys, tengok guys. Betapa jamnya di Kota Morudo ini guys. Siapa pihak yang bertanggungjawab ini guys? Di mana YB? Di mana ahli parlimen guys? Kenapa diorang tidak mengambil tindakan untuk membesarkan jalan raya Kota Morudo ini? Kenapa membiarkan rakyat dalam keadaan kesusahan? Bagaimana rakyat menerima kemudahan seperti ini, kemudahan yang sudah lama tidak dinaik taraf? Beginilah keadaan masyarakat di Kota Morudo. Di mana kebijaksanaan ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri? Kenapa mereka tidak memenuhi tuntutan rakyat? Rakyat dalam keadaan kesusahan dan menghadapi masalah laluan kenderaan jam di Kota Morudo. Sedangkan kita sudah merdeka berapa puluh tahun. Ini rakyat Kota Morudo sangat kecewa dengan keadaan dan raya di Kota Morudo ini. Pastikan kita undi pemimpinnya benar-benar memperjuangkan hak rakyat di Kota Morudo ini. Tengoklah bagaimana jauhnya kenderaan bersusun untuk memasuki pekan Kota Morudo. Ini bukan hari ini. Sudah lama berlaku, saudara. Ya, sudah hampir 20 tahun keadaan seperti ini tidak berubah. Kita ingin menuntut keupayaan pemimpin, terutamanya ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri di Kota Morudo ini. Pastikan mereka membantu rakyat, bukan membiarkan rakyat begini dalam keadaan kesusahan. Ini adalah rintihan rakyat di Kota Morudo. Jalan masuk ke pekan Kota Morudo sesak. Sampai bila keadaan ini seperti ini? Oke, kita akan ikuti lagi siri kedua untuk suara rakyat di Kota Morudo.